Bagaimana status nasab anak yang anak zina yang ibunya dikawin oleh orang yang menghamili setelah lebih dari 4 bulan? Apakah dapat menjadi wali ketika anak tersebut kelak menikah? Saya pertama, ulama ngabindakan itu khilaf. Manabi iyoliaki, ki iyoliaki, walaupun marina zina kita etamu cah hamil maksud. Rata-rata kan itu oleh, jumhur kan itu oleh. Dalam mazhab Syafi'i serta jumhur ulama bahwasanya anak zina kadentoh nah sepetak kira ke bapa balik kembu. Cuma samangken lamun anak zina itu embuung tak akabinan atau ekabin bi orang laki lain atau bi orang se menghamili. Mun anak kak dinto lahir, mun anak kak dinto lahir dari ekabin depak ke 6 bulan maka ni ke bisa makabin yakni nasepa e ilhak akidah ke bapak saya anggapin yakni mare ekabin mare akad nikah mare akepolong gak dinto ternyata 6 bulan lagi baru pas lahir maka ni ke e nisbat aki. Cuma Mahkamah Konstitusi memutuskan di Indonesia itu memutuskan bahwasanya selama andi laki sah kak dinto oleh makabin bendeng tuan asli asas secara undang-undang negara. Dari kali itu kemudian ulama-ulama Indonesia kita pendapat apakah kita tetap menggunakan itu kita cukup syarat kita ikut cak bapak kita telepon mana bin mutura rata-rata sekali itu cuman beda sebagian itu kita pindah pada mazhab Hanafi. Yang mazhab Hanafi nikah lahir oleh ku ikabin semangkin nikah yulhaq cuman sehingga setiapnya jelas kan itu tak lam yulhaq. Mula tak lam yulhaq, saya rasa makabin wali, saya rasa sultan ni kan Indonesia KUA karena kan itu yang resmi dari pemerintah dijadikan urusan kan. Berarti atau yang diutus di KUA. Al sultan waliyu man la waliya lahu.